Pemirsa, ratusan warga Kelurahan Manuaman, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, kesulitan air bersih. Warga pun menyerbu air bersih yang didistribusikan oleh pihak kepolisian. Warga Dusun Weai Tuan, Kelurahan Manuaman, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu ini langsung menyerbu tangki yang membawa air bersih. Dengan membawa ember dan jerigan, mereka mengantri untuk mendapatkan air bersih bantuan dari anggota polisi Polres Belu. Warga terlihat dengan sabar mengantri demi mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga, mencuci, mandi, serta memasak. Anggota kepolisian Polres Belu mengirimkan 5.000 liter air bersih setiap harinya sebagai bentuk kepedulian terhadap warga yang kesulitan mendapatkan air bersih. Ratusan kepala keluarga yang kesulitan air bersih akibat sumber mata air mengering ini terbantu dengan adanya air bersih dari pihak kepolisian. Jam 7 pagi, kadang jam 2 pagi kan sampai jam 2 malam kembali berkini. Itu bergiliran ya? Iya, bergiliran. Anggota Wabin Kamtibmas yang mendistribusikan air bersih ini mengatakan dirinya merasa iba dengan kondisi masyarakat yang bersusah payah untuk mendapatkan air bersih. Sehingga dirinya berinisiatif mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang memang kesulitan mendapatkan air bersih. Selama ini kita lihat bahwa warga yang ada di sini sangat membutuhkan air bersih. Warga berharap adanya bantuan serupa dari pemerintah setempat dengan membagikan air bersih. Dari Kabupaten Belu, Stefanus Dilepayong, Tim iNews melaporkan.